Sekarang kita coba pergi ke tempat-tempat rahasia yang ada di GTA 5. Pertama, ada di sini. Nah, yang ada pagarnya ini. Kita langsung masuk ke sini. Oke, mantap. Pagar bisa dibuka. Nah, di sini ada pagar yang terbuat dari tanaman. Kita bisa masuk ke dalam tanaman ini lewat belakang pohon ini, guys. Oke, kita berhasil masuk. Bisa buat sembunyi dari kejaran polisi. Nah, itu ya kalian lihat ya. Yang kedua ada di sini. Nah, di markas geng motor ini ada sebuah tempat yang bisa kita masukin. Gak usah hiraukan mereka yang marah-marah. Nah, ini dia. Bisa kita masukin buat kabur dari kejaran polisi. Nah, kita bisa masuk ke sini, guys. Ntar otomatis nutup sendiri. Selanjutnya ada di sini. Nah, kalian lihat di sebelah kiri ada sebuah gua rahasia yang bisa kita masukin. Kita langsung ke sana aja. Dan di sini kita menemukan speedboat gratis. Itu dia. Kita lanjut di part selanjutnya.